Hold up. Hai kawan Jual Elektronik, kembali lagi di Jual Unboxing. Seperti biasanya, hari ini aku mau unboxing produk-produk menarik dari Jual Elektronik. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gak ya hari ini aku mau unboxing apa? Aku akan unboxing produk terbaru dari Miyako yang kece dan keren pastinya, yaitu Miyako WD329 EXC dispenser panas dan dingin. Kalau gitu langsung kita unboxing aja yuk. Di sini kalian akan mendapatkan buku garansi, buku petunjuk, juga 3 buah gelas dengan tutup yang bisa kalian pakai sehari-hari. Dispenser ini bisa digunakan di meja seperti ini atau dirakit supaya bisa digunakan berdiri. Yuk, kita lihat cara ngerakitnya. Kita lihat dari tampilannya yuk. Warna dispenser ini cocok banget untuk membuat suasana dapur menjadi berwarna dan ceria. Kalau dilihat, ini hanya dispenser tinggi biasa. Eits, tapi jangan salah. Dispenser ini dilengkapi dengan knockdown system sehingga bisa digunakan di meja maupun berdiri. Selain itu, dispenser ini memiliki desain minimalis, simple dan juga praktis karena terdapat rak untuk menyimpan gelas di bagian bawah. Di bagian sini, switch berwarna hijau untuk fungsi dingin dan switch berwarna merah untuk fungsi panas. Terdapat drain cap atau saluran pembuangan air di bagian belakang bawah untuk mengeluarkan sisa air dispenser. Untuk spesifikasinya, dispenser ini menggunakan daya 350 watt untuk panas dan 70 watt untuk air dingin. Dispenser ini memiliki dua fungsi, yaitu hot and cool, yang bisa digunakan untuk meminum air dingin ataupun seduh kopi tubruk. Terdapat lampu indikator yang menunjukkan suhu dari air, ada super hot, hot, dan cool. Memiliki dua pengaman suhu dan waktu, sehingga dapat otomatis mati ketika air sudah mencapai batas suhu dan mencegah terjadinya overheating atau panas yang berlebih. Memiliki dua keran dan tempat penampungan air yang tumpah. Rak bagian bawah bisa Anda buka seperti ini, lalu letakkan gelas-gelas di dalamnya. Menyimpan gelas pun lebih praktis. Nah, itu dia penjelasan tentang produk terbaru dari Miyako, dispenser WD329XC. Secara keseluruhan, mulai dari tampilan, spesifikasi, fitur-fitur yang ada, produk ini cukup worth it untuk dimiliki. Apa kawan JE tertarik dengan dispenser ini? Kawan JE dapat membeli dispenser ini dengan kualitas yang terjamin dan harga yang bersahabat di jualelektronik.com. Kunjungi link yang ada di description box atau di caption ya. Kalau kawan JE punya pertanyaan tentang produk ini atau mau kasih ide dan saran untuk produk yang akan kita unboxing selanjutnya, tulis di komentar ya. Like juga videonya. Jangan lupa untuk follow Jual Elektronik dan Miyako di Facebook dan Instagram ya. Subscribe channel YouTube kita dan nyalakan tombol lonceng agar dapat update video selanjutnya. Untuk kalian yang penasaran dengan review produk ini, bisa cek videonya di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.